Audio Jungle. Mantan pemain timnas Italia Antonio Cassano kembali membuat sensasi saat dirinya meremehkan seorang Ronaldo yang menurutnya pemain asal Portugal itu tidak akan seperti ini bila tidak dibantu oleh Benzema. Hal yang langsung mendapatkan bantahan dari Benzema jika selama ini Ronaldo lah yang justru selalu membantunya, entah itu di dalam maupun luar lapangan. Sehingga perseteruan itu terus berlanjut antara bintang timnas Prancis itu dengan Antonio Cassano. Lantas bagaimana kelanjutannya? Dan inilah jawaban selengkapnya. Ya, sebuah pernyataan cukup merendahkan baru-baru ini dilontarkan oleh Antonio Cassano, di mana dirinya lagi-lagi menyerang Cristiano Ronaldo yang menurutnya saat bermain di Real Madrid sangat terbantu dengan kehadiran Benzema. Terbantu kali ini adalah deretan gol yang terus dicetak oleh Ronaldo, karena dari beberapa gol yang dicetak, ada andil dari Benzema, entah itu melalui assist maupun cara lainnya. Sehingga bagi Cassano, Benzema adalah sosok yang terus berkorban demi membuat nama Ronaldo terus bersinar lewat gol-golnya. Guardiola reign. Oh, what a strike! Wonderful goal from Cristiano. Hit it well! Oh, my goodness. What a goal! Tentu apa yang dikatakan oleh Cassano langsung menjadi perbincangan publik. Ada yang setuju, namun juga banyak yang tidak setuju. Dan yang tidak setuju, kebanyakan menganggap apa yang dilakukan oleh Benzema normal terjadi dalam sepak bola. Apalagi Benzema pasti melakukannya demi tim, bukan semata-mata membantu Ronaldo untuk mencetak banyak gol. Lagian berkat kerja keras dari Benzema itu, Real Madrid akhirnya mampu meraih gelar bergengsi seperti La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub. Lebih lanjut, perkataan dari Antonio Cassano itu akhirnya sampai ke telinga Benzema. Bintang timnas Prancis itu pun langsung membantah dan mengatakan bila saat di Real Madrid, Ronaldo juga banyak membantunya. Bahkan mantan pemain Lyon itu mengaku bila CR7 adalah pemain yang paling banyak memberikan assist kepadanya. Orang-orang berbicara tentang betapa saya membantu Cristiano, tetapi dia juga sangat membantu saya. Dia adalah pemain yang paling banyak memberi saya assist, dan itu benar-benar luar biasa, kata Benzema pada L'Équipe. Apa yang dikatakan oleh Benzema tentu ada benarnya, karena meski tugas utamanya adalah mencetak gol, tapi pada kenyataannya, Ronaldo beberapa kali juga bisa memberikan assist untuk Benzema. Sedangkan yang dikatakan oleh Cassano mungkin berdasarkan jumlah assist yang diberikan Benzema kepada Ronaldo. Mengingat pemain berusia 33 tahun itu adalah pemberi assist terbanyak untuk kapten timnas Portugal tersebut, yakni sebanyak 42 assist. Tapi faktanya, tidak hanya Benzema saja yang memberikan banyak assist untuk CR7, karena pemain-pemain seperti Ozil, Marcelo, hingga Angel Di Maria juga melakukan hal serupa. Maka bisa disimpulkan, jika yang dilakukan oleh Benzema kepada Ronaldo adalah murni demi kepentingan tim, bukan semata-mata membantu Ronaldo untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Jadi itulah yang dikatakan oleh Karim Benzema setelah mendengar dirinya dianggap sebagai pemain yang berjasa dalam karir seorang Ronaldo.